kenapa di dalam hidup ni kita harus melakukan banyak kebaikan berbanding dengan keburukan. Pertama sekali, kita kena faham konsep bahawa lebih banyak kebaikan yang kita lakukan, lebih banyak kebaikan yang akan datang di dalam hidup kita. Ini adalah yang tertulis di bawah konsep hukum daya tarik. Sesuatu cetusan fikiran akan menarik cetusan fikiran untuk datang ke dalam hidup kita. Makanya, lebih banyak kita melakukan kebaikan, lebih banyak kebaikan yang akan datang di dalam hidup kita. Perkara ini juga telah dinyatakan di dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 26. Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki yang baik, perempuan yang jahat adalah untuk lelaki yang jahat. Maka dekat situ kita tahu siapa diri kita, kita akan menarik individu yang sama untuk datang dalam hidup kita. Dan apa jua kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, maka kita akan menarik benda yang sama untuk hadir di dalam kehidupan kita. Maka dari situ, kita semua harus faham kenapa dalam hidup ni kita harus melakukan kebaikan. Sebab, of course lah, kita nak lebih banyak kebaikan datang dalam hidup kita berbanding dengan keburukan, insyaAllah. Jadi mulai dari hari ini, jom kita sama-sama melakukan kebaikan. Tak kisahlah, walau kebaikan yang kita lakukan hanyalah sebesar zarah, walau kebaikan yang kita lakukan hanyalah dengan memberi makanan kepada seekor kucing ataupun menyelamatkan seekor anjing yang tersepit, ianya tetap dikategorikan sebagai kebaikan, insyaAllah. Semoga lebih banyak kebaikan yang akan datang di dalam hidup kita bila mana kita melakukan kebaikan. Semoga bermanfaat dikongsi bersama. Assalamualaikum.